What's up guys? Hari ni kita baru habis kayuh. Tapi itulah kita dapat amanat untuk pergi Asah Tayar. Di mana tayar ni telah pun ditukar pada hari ini bersamaan 22 September. Tayar ni adalah menggunakan soft compound daripada brand Pirelli Super Corsa. Belakang bersaiz 200 dan depan bersaiz 140. So, dia baru tukar pagi tadi. Ini kita dapat amanat lah untuk Asah Tayar. Okay. So, jumpa petang ni kita akan letak beg dulu. Calo bete. Okay. So, yeah. Di episod kali ni agak menarik. Di mana kita akan letak sekejap title Abang Grab kita. Ya, sebab hari ni kita akan layan SPK. Ya. Yeah. Agak menarik lah cuti rehat bagi untuk rider-rider Grab. Di mana yang tak legal sebagai full time ataupun part time, kita buat suka-suki. Ya, terima kasih kepada Grab kerana bagi kita peluang untuk menjana pendapatan secara harian dan dapat gaji on the spot. So, nak bagi saya, selama saya menjadi rider Grab selama 1 bulan, sangat memuaskan. Terima kasih Grab. Okey, kredit kepada Grab dan juga kepada bos kita Encik Ayuf daripada RMA Design Team. Jangan lupa kalau nak cari arkitek yang termasyhur, carilah RMA Design Team. So, kita jumpa kat atas motor. So, yeah. What's up guys? Bersambung lagi kita di Airy Channel. So, hari ni kita dah tak buat Grab dekat mana kita nak. Kita dapat amanah pada pagi tadi. Ya, WhatsApp dia Cik Ayub. Dia mengatakan untuk Asah Tayar. Ya. So, amanah tu kita ditanggung lah dengan penuh tanggungjawab. So, apa kita tunggu lagi? Let's get started, bro. Ya. Macam itulah pergi dia. Untuk sebuah S1000. Ini bukan SP4, ini edition pada tahun 2017. Di mana keluaran terakhir daripada design RR. Oh. So, hari ni kita nak jalan sampai Karak. Kita nak Asah Tayar. Bagi betul-betul asah. Sebab pagi tadi Cik Ayub WhatsApp kita. Alah, minta maaf Cik Ayub sebab tak dapat bangun pagi. So, dia pergi dengan sendirinya. Dan pada petang ni dia ada hal. Bila dia ada hal, faham-faham lah, kita lah yang pergi kan. Okay. Guys, hari ni kita dah sampai di pondok. So, kita akan sambung kat atas motor. Macam Joker kan. Aku dah tak nak. So, kat sini kita ada Megat Lapendos. Ya, nama dia dipetik daripada dosa-dosa masa silam. Kat sini kita ada Shiver Rider. So, Shiver Rider, kenapa tak ikut kita punya eksplorasi kali ini? Ini masjid.
Nampak dia dah taubat, guys. Dia dah taubat, guys. Dia dah masuk masjid. So tak apa, benda perubahan baik ni kita support lah, kan. Alah, kuku kau, weh. Kuku biasalah. Orang kata bela ladang. Jahat siapa aku. Tak apa, kita sambung dekat atas ride. Yeah. So, yo. Kita ada rider Aprilia Shiva. Okay. 7.0. Nama beliau Hafiz Naim. Nama gelaran dia Chaok Shiva. Ya, Chaok. Kat sini kita ada Fakih. Ya, Fakih Bull. Rider Arasuku. So, dekat sana kita ada S1000RR. Dan juga Arsuki. Arsuki RR. Ya, Arsuki ini telah dimodifikasi. Terbaik. Ada di Greenwood di mana pekan kecil daripada dekat Gombak. Ini merupakan kita tempat kita membesar sepanjang kita masuk ke Kuala Lumpur. Sepanjang kita kat Kuala Lumpur, kita dibesarkan oleh family angkat daripada Dato' Amirul Nizam pada tahun 2014 sehingga 2015 sebagai student intern practical di Asorma aka R&D Design Team. So kat sini macam biasa lah, jam sesak kan. So kat belakang tu ada Chaok. Kalau korang boleh nampak rider-rider kita. Nampaknya dia jangan sekali ya, right. Tapi itulah tempat sayangnya dia nak balik ke Shah Alam. Dia tak dapat jalan kerja escort. Sekarang kita RV yang pertama adalah menuju ke VHP Karak. Aku tak ada angin. Ada lagi kan? Angin penuri. Wait, wait, wait. Tengok lah. Panas tu, naik sekejap eh panas. Macam kena rebus. Panas ke kat mana? Bahang eh. Penuh bahang. Benda ni aku behave kot. Kereta banyak tu. Kan? Ya. Degak dulu eh. Tak pasang pun. Tak potong eh. Kan? Patutnya lah. Okay. Sekarang kita tunggu di mana Fakih Syabil. Dia tak sampai-sampai lagi. Okay, ikutkan Fakih dah sampai ke atas. So, kita ride dua sahajalah. Okay, ni lah pegang tu.
Okay, kita dah pergi dekat apartment pakcik. Ha? Okay. Tak okay. Semput. Aduh, tak faham, tak faham. Kena check balik lah kan. Okay, kat situ kita dapat baca 35 degree max kiri dan kanan. So, kita balance permainan kiri dan kanan kita, kita dapat kontrol dengan baik. Alright, kita sambung video nanti.